Program Perumahan Penjawat Awam Satu Malaysia, PPA1M ni bermula sejak tahun 2013 lagi, yang merupakan cetusan idea yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib Tun Razak, di mana hasrat program ini adalah untuk membantu penjawat awam khususnya yang berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah, iaitu aset mereka sendiri. Awalnya pada tahun 2013, UIMB Perdana Menteri mengumumkan kita akan menyediakan 100,000 unit rumah. Jadi pada tahun 2015, atas faktor permintaan yang sangat baik, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun menambahkan lagi kota ini kepada 200,000 keseluruhannya. Jadi itu merupakan satu keutamaan ataupun tumpuan khusus yang diberikan oleh YBPM untuk menjayakan PPA1M untuk manfaat penjawat awam.